everyone. Hello everybody. Welcome back to my YouTube channel. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, simak video kita ya. Oke guys, di sini ada tepung ketan yang sudah kita campur dengan 100 gram tepung tapioka. Kita aduk-aduk. Kemudian di sini ada satu bungkus santan instan. Kemudian ada gula merah. Ada pewarna makanan, di sini ada warna hijau, warna kuning, warna pink. Kemudian di sini ada satu sendok tepung tapioka yang sudah kita larutkan dengan air. Dan ada sedikit garam, kemudian satu lembar daun pandan. Langsung saja kita ke cara-cara pembuatannya. Pertama-tama, kita tuangkan air secukupnya ke dalam wadah, sedikit demi sedikit. Oke, diaduk-aduk. Kemudian tambahkan lagi airnya hingga adonan menjadi kalis dan siap untuk dibentuk. Guys, ini dia nih adonannya yang udah kita bagi menjadi 3 bagian. Nanti kita masing-masing kasih warna hijau, kuning, dan warna pink. Pertama-tama kita mau membuat warna hijau terlebih dahulu. Guys, ini loh guys hasil butiran candil kita warna-warni, ada warna kuning, warna pink, dan warna hijau. Langkah selanjutnya, rebus daun pandan dan gula merah serta garam ke dalam 1000 ml air. Kemudian tuang larutan tepung tapioka ke dalam air mendidih. Selanjutnya tambahkan sebungkus santan kelapa instan dan masukkan butiran candilnya. Guys, bubur candil ala dapur kita udah jadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.